Kai, so hari ni terang nak pergi buat preparation untuk pergi ke UK, United Kingdom. So nak pergi tukar duit. Ada nak tukar 1000. Macam mana nak tukar 1000 ni? Yang pegang kamera nak tukar 100 je. Dekat kat sana dia nak puasa je satu hari. Dia tak nak makan apa. Besok kita akan pergi untuk beli barang. Beli barang bas, tak ada beli barang basah, beli barang, barang kering untuk makan. And tengoklah. Weh, ni ke mana weh? Sesat. Tak cuba elevator lah. Mana dia punya ni? Keluar kat mana tu? Macam first time tu orang tak sendiri. Ni duduk Shalam aku rasa dekat 2 tahun kot. Tapi tak pernah nak hafal Aeon ni bentuk macam ni. Jaket bawa dua je. So tak adalah makan ruang sangat. Sebab satu jaket pun dah tebal gila. Oh, tebal. Ni pun jaket pinjam. Ni baju-baju Lala. Lala bawa baju. Ada beberapa lining. Tebal. Sebab tebal kat sana sejuk. Then Lala ada bawa muffler. Muffler ni penting juga untuk panaskan diri. Tak kat leher. Stoken. Lala akan pakailah benda ni dan Lala keluarkan yang ni je. Ada lagi sebenarnya tapi Lala keluarkan yang ni je. Ni kira t-shirt dalam yang kita pakai kat sana je. T-shirt dalam je. Oh. Tak kisah pun t-shirt apa. Phone mungkin ada. Si, tapi ni phone saya tu. Phone saya saya tengok record. Tak kisah nak tunjuk pula. Tupperware ni pula. Lala bawa untuk Lala masukkan bekal-bekal lah untuk makan tengah hari kalau perlukan nasi. Benda ni sangat penting. Okey. Apa yang paling penting? Kabel phone. Tak ada. Main. Last one is sugar bomb. Minyak wangi sugar bomb. Settle. Hari ni pula kita cari barang-barang dapur. Macam barang-barang kering lah, barang rempah tu. Sebab nak bawa ke UK. Jom, kita tengok. Apa yang ada? Tadi mana barang ni? Oh, sana. Sorry. Trolley. Kau nak pegang macam ni je kan? Aduh, lupa tu aku lama tak shopping ni barang-barang kering. Jangan cari trolley lah. Jadi minta bang sikit tu. Chef mau beli ni. Semua perencah. Lama sangat chef menipu. Dia tak pakai barang-barang ori. Semua perencah. Okay, kita nak bagi sikit. Inilah tips. So macam mana korang mau pergi travel jauh-jauh ke. So perencah ni semua function kat sana. Okay. Nak beli mahal. So kita buat sendiri lah. Just beli kat sana, beli nasi, beli beras, beli apa lah, telur, kicap semua lah. So kita tu just nak pencah-pencah ni. Alah biar lah. Macam tu tak payah beli bawa perintah ni, tak payah. Kita makan biar kita ada. Ni kau buat apa? Ni kau buat apa? Kalau Apik bosan-bosan, kalau rasa lapar, ini makanan Apik siap malam. Ya, jajan. Jajan. Tak, aku nak Maggi. Tengok, dia chef tak bagi kita bawa Maggi ke sana. Nak bawa Maggi semua banyak ni. Weh, asal banyak sangat Maggi? Kau ni nak hilang rambut ni. Boleh letak kopi. Nanti balik-balik kau botak tu.
hilang rambut ni. Maknanya kau pergi umrah. Dia jentik hilang rambut. Maknanya kau pergi umrah. Barang semua dah beli, semua dah settle, dah packing semua. Cuma nak pergi ke lab lain esok ke lah. Betul. So ready? Tidur malam, puas-puas malam ni. Baik-baik nak gerak ke lah. Bye.